pasang ya. Coba lihat ikannya, ikannya lihat ikannya. Tengok sini, sini ikan, angkat. Oh, dapat ikan nih. Dapat ikan. Langsung dapat ya. Langsung dapat. Lebih heboh daripada kita tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di halaman Facebook saya, Tuan Guru Fikri Jansa bin Muslim. Siang hari ini acara halal bihalal silaturahim ikhwan-ikhwan perguruan Al-Hikmah Aceh, Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antarabangsa di Aceh Darussalam. Dan meskipun dalam suasana tetap semangat mendukung rakyat Palestina, kita tetap menyelenggarakan acara silaturahim dan juga doa bersama untuk rakyat Palestina. Ahmad Kahar Banlol, assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Mirsa, sahabat ikhwan wa akhwat Al-Hikmah dimanapun saya berada, keluarga besar Api Jurai Kundang Kaci, jagat besma libal sebenda panjang dimana kita berada. Hari ini silaturahim halal bihalal Aidil Fitri bersama ikhwan wa akhwat Al-Hikmah 9779 Indonesia Nanggro Aceh Darussalam. Dan lokasi kita hari ini di Pantai Pulau Kapuk, dekat Pantai Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Ini apa namanya, Pak? Ini apa maksudnya? Ini apa namanya masakannya? Masakan kari Aceh. Kuah belang. Masakan kuah belang, betul. Ini masakan khas Aceh Raya. Aceh Besar. Biasanya Aceh. Dalam berapa waktu bisa masaknya? Ini sekitar 40 menit selesai itu. 40 menit. Ini sahabat pemirsa, daging, bisa daging lembu, bisa daging kambing. Ini dengan kambing. Ini pakai kambing. Ya. Ya yang mulia, kambing. Kambing. Lembu. Ah, ini pakai lembu. Ini pakai lembu atau sapi. Ini. Ini. Ada yang alergi kambing. Ya, itu daging sapi atau lembu. Ini Pak Bambang ketua yayasan. Oh, ini Syarifah Sanum Mahrin Al-Fikrisha. Oh, salam dulu. Salam. Ini dukungan untuk Palestina. Mana? Oh, ini dukungan. Oh, itu iya. Itu iya ini Syarifah Rabiatul Adawiyah ini. Ya. Awas jatuh ya. Ini bikin apa ini? Ini sambal kecap. Ah, ini sambal kecap untuk apa? Untuk ikan yang dibakar itu. Ikan yang dibakar. JBR Resources ingin nak cicipi kuah belangong. Ah, kuah belangong mantap.
kari, karinya Aceh. Ya Yan Jalil, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan Jalil di Makassar, Sulawesi Selatan. Ahmad Kaharban Lol, terima kasih. M. Umar Baraja, Tanjung Sakti, terima kasih. Alhamdulillah, tuan guru mah main jelas. Ya, jelas, tuan guru. Biar ngopi sama-sama. Ini samudra apa ini? Ini Hindia. Hindia juga? Samudra Hindia. Lurusnya ke Andaman. Ya, Andaman, India terus. India. Atas naik ke atas India. Makanya banyak nelayan Aceh terdampar di Andaman. Karena tidak bawa GPS. Ya, banyak memang. Banyak, ya. Kalau tidak pakai GPS, kadang terdampar di Andaman. Begitu sebaliknya, dari India kadang terdampar di Aceh. Baik, terima kasih. Ding Dedi Irama di Ulu Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Oh, amin. Mudah-mudahan sehat kali anak-anak gadis. Ihwan Imron, assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihwan Imron di Palembang, Sumatera Selatan. Ini guru ngopi. Nggak, ini apa? Gelasnya boleh. Ini masih banyak. Kita semua pakai masker, tapi karena supaya enak bicara dan juga karena ini kan media, tidak apa-apa kita buka. Ihwan Yayan Jalil di Makassar, Sulawesi Selatan. Salam silaturahmi. Ding Dedi Irama di Ulu Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Imron, Ihwan Imron di Palembang, Sumatera Selatan. Salam dari Aceh, tepatnya di Aceh Besar, tepi pantai Lokngah atau di Pulau Kapuk. Oke. Apa? Kopi? Kopi Gayo. Kopi Gayo. Masya Allah. Oh, ini kopi nih, kopi. Kopi Gayo. Dengan cangkir-cangkir kuboyanya nih. Nah, cangkir Benjamin S. Aceh ini banyak makanan juga, ini pulut. Pulut bakar. Pulut bakar khas Aceh. Temannya kopi, boleh juga teh manis. Ini pulut bakar. Ini Wan Guru Herman, Ketua Perguruan Al-Hikmah Banda Aceh. Dan ini Pak Bambang Satudrianto, Ketua Yayasan Al-Hikmah 9779 Indonesia Antarbangsa. Yang dalam perjalanan, Iwan Daruhuni, Wan Guru Dakuni, mudah-mudahan sampai tujuan. Ditunggu. Ambil apa tuh? Ini pokok-pokoknya. Emang Pak Herman ganteng betul deh. Ambil lagi, dua lagi. Nanti bisa saya foto. Tunggu sebentar. Nah, ambil mode-nya nih, mode. Baik, bagi yang belum like dan follow di akun halaman Facebook saya, Tuan Guru Fikri Jasa, silakan like dan follow. Silakan follow atau ikuti. Saya kamera saya dikacau nih. JBR Resources, sungguh panorama yang sangat indah. Salam untuk semua kru. Mohon maaf lahir batin juga dari Aceh Besar, Provinsi Aceh. Baik, kita menyambangi
Iwan-iwan tadi yang sedang membersihkan ikan. Kita sebentar menyambangi Iwan-iwan sedang bersihkan ikan. Sementara Raja Chevola dan Iwan Iwan-iwan lain, Iwan Pak Hadi, Iwan Mulyadi sedang masak kuah belangong. Kita lihat Iwan-iwan yang sedang membersihkan ikan. Ini Iwan Rahmat Bu Panji, salah satu vokalis band di Aceh yang lagunya sering kita pakai backsound atau soundtrack. Baik sahabat pirsa dari pantai Pulau Kapuk atau dekat pantai Longah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, salam silaturahim juga untuk Jamas FM di Muara Enim, Sumatera Selatan. Radio Jamas FM di Muara Enim, Sumatera Selatan. Semoga sukses mengudara, salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.